Assalamualaikum. Okay, sis nak buat kari kepala ikan. Tu sis dah tumiskan bawang putih, bawang merah yang dah di-blend sebanyak 4 sudu besar. And sekarang nak masukkan halba campur 1 sudu besar dengan daun-daun kari. Bila bawang tu dah naik bau, sis nak masukkan serbuk kari ikan adabi. Sis gunakan 2 paket yang kecil tu dan campur dengan air. Dan tumis hingga pecah, pecah minyak. Kita tambahkan air sikit dan biar dia pecah minyak sekali lagi. Okay. Untuk yang tak tahu ataupun yang dah pernah tanya apa tu pecah minyak, tu maksud pecah minyak. Minyak tu dah naik ke atas. Okay. So maknanya sekarang ni kita dah boleh masukkan air asam jawa. Asam jawa ni tadi saya ambil sebesar bola pingpong. Okay. Masukkan dan didih. Kita dah mula mendidih, kita masukkan terung. Kalau tak nak terung, boleh ganti dengan kacang bendi, tak ada masalah. Okey, bila dah mendidih, kita masukkan kepala ikan. Sengaja letak apa tu terung dulu sebab sis nak dia sama-sama masak dengan ikan. Ingat buat 3 je cukup lah kot. Bukan 3 kepala, 1.5 kepala. So nanti sis akan susun-susun sikit bagi apa scatter and tunggu sampai ikan masukkan masak. Garam dalam 2 sudu kecil. Okay, last sekali sis nak masukkan 1 cili besar dibelah 4, bawang besar pun sebiji dibelah 4 juga, tomato pun sebiji dibelah 4, and then now nak kacau rata. Lepas lebih kurang 10 minit, kita dah boleh nak tutup api dah, ikan tu pun dah masak, semua bahan dah masuk, so inilah rupa dia kari kepala ikan merah, cara sis dengan tak menggunakan santan.